lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. Review, spesifikasi, dan harga Toyota Yaris Cross 2023. Pengumuman harga Toyota Yaris Cross 2023 resmi dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor, TAM. Pada Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, mobil SUV terbaru ini dijual mulai Rp351 juta, OTR Jakarta. Tersedia pula varian hibrid untuk pasar Indonesia yang banderolnya mulai Rp440,6 juta, OTR Jakarta. Medium SUV ini memberikan kesempatan kepada kalangan pelanggan yang lebih luas supaya dapat memiliki kendaraan ramah lingkungan dengan harga yang semakin terjangkau. Dilengkapi dengan adanya fitur komfort dan safety yang canggih dan modern, serta tetap mempertahankan fungsionalitas dan drivability khas SUV perkotaan yang andal untuk mobilitas harian dan rekreasi. Serta tentunya memiliki value for money yang tinggi, kata Vice President Direktur TAM, Henry Tanoto dalam rilis resmi. Harga resmi Yaris Cross Hybrid ini memang sangat dinanti oleh konsumen. Pasalnya saat peluncurannya tanggal 15 Mei tahun 2023 yang lalu, belum ada informasi soal banderol. Toyota cuma mempersilakan konsumen untuk melakukan pemesanan. Soal spesifikasi sendiri, kelebihan Yaris Cross adalah punya versi hibrid, mesinnya menggunakan kode 2 NRVEX dengan kapasitas 1500 cm3 hibrid yang pakai konfigurasi 4 silinder dan kemudian untuk baterai yang dipakai berjenis lithium ion. Kemudian bicara fitur, tersedia panoramic glass roof, jok elektrik untuk pengemudi, wireless charger, hingga power back door with kick sensor. Tentunya ini jadi modal penting untuk melawan kompetitor yang sudah eksis lebih dulu seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta. Toyota Yaris Cross 2023 dibagi dalam 6 varian, di mana untuk yang pakai mesin bensin memiliki 4 varian dan mesin hibrid ada 2 varian. Khusus untuk versi bensin yang termurah dijual Rp351 juta, OTR Jakarta, untuk Yaris Cross 1.5 GMT. Berikut daftar harga Yaris Cross 2023 on the road untuk wilayah Jakarta. Yaris Cross 1.5 GMT Rp351 juta. Yaris Cross 1.5 GCVT Rp364 juta. Yaris Cross 1.5 SCVT Rp407 juta. Yaris Cross 1.5 SCVT with GR Parts Aero Package Rp417 juta. Yaris Cross 1.5 S Hybrid CVT Rp440,6 juta. Yaris Cross 1.5 S Hybrid CVT GR Parts Aero Package Rp449,95 juta. Dengan harga Toyota Yaris Cross 2023 yang termurah sekitar Rp350 juta, bagaimana dengan spesifikasinya? As I head to you.
like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Bahasan pertama adalah eksterior. Pabrikan berlogo T memberinya dimensi panjang 4310 mm, lebar 1770 mm, dan tinggi 1615 mm. Kalau melihat kompetitor, maka SUV Toyota ini lebih mungil dibanding Honda HR-V dan Hyundai Creta. Kemudian untuk ground clearance Yaris Cross bensin dan hybrid, tidak dibeberkan, Toyota cuma mengatakan bahwa SUV tersebut punya high rocker panel height mencapai 260 mm. Ini diklaim menjadikannya lebih nyaman saat berkendara di berbagai medan jalan. Alhasil, SUV ini diklaim bukan cuma nyaman untuk diajak melewati jalan aspal, tapi juga semi off-road. Kemudian untuk pilihan warna eksterior Yaris Cross terbaru, tersedia dalam opsi monotone dan two-tone, istimewa bukan? Totalnya ada 7 warna monotone, Platinum White Pearl, Speechy Scarlet, Silver Metallic, Super White 2, Greenish Gun Metal, Attitude Black Mika, dan Dark Red. Sementara untuk opsi dual tone ada 3, Attitude Black Mika, Platinum White Pearl, Attitude Black Mika, Silver Metallic, dan Attitude Black Mika, Speechy Scarlet. Interior Toyota Yaris Cross terbaru, apakah nyaman untuk penumpang? Mobil ini muat 5 orang secara total dengan konfigurasi 2 orang di depan dan 3 orang di belakang. Bermodalkan jarak antar penumpang depan dan belakang setara dengan SUV di atas kelasnya, mobil ini menyediakan bangku yang nyaman untuk 5 penumpang, ruang penyimpanan barang berlimpah, dan bagasi terbesar di kelasnya, beber rilis resmi Toyota. Lalu Toyota Yaris Cross GR Sport varian bensin dan hybrid 2023 juga punya dashboard dan panel pintu soft touch. Ada pula panoramic glass roof with power sunshade. Lalu hadir pula panel instrumen TFT 7 inch dengan head unit 10,1 inch, wireless charger, power back door with kick sensor, ambient light, hingga jok depan dengan pengaturan elektrik. Hadir pula teknologi telematika T-InTouch. Review Toyota Yaris Cross 2023 selanjutnya beralih ke bagasi untuk peletakan barang. Ternyata kapasitasnya cukup luas. Khusus varian bensin memiliki ruang 452 liter dan varian hybrid 458 liter. Ruang bagasinya sedikit berbeda, karena terpakai untuk sistem elektrik dari model hybrid yang memakan ruang di bagasi. Lebih istimewa lagi, jok baris kedua Yaris Cross bisa dilipat rata lantai. Bagasi mobil ini bisa meletakkan barang dengan volume hingga 800 liter. Setidaknya itu informasi yang kami dapat dari pihak Toyota. Dengan harga Yaris Cross 2023 yang mulai 351 juta rupiah, fitur keselamatannya juga mumpuni. Seluruh varian SUV perkotaan ini dilengkapi dengan electric parking brake, EPB, with auto brake hold, 6 airbags, rem ABS plus EBD plus ba, parking sensor, emergency stop signal, hill start assist, HSA, vehicle stability control, VSC, rear cross traffic alert, RCTA, Blind Spot Monitor, BSM, hingga alat pemadam api ringan, APAR, di dalam glove box. Lalu khusus untuk Yaris Cross S-Bike bensin dan hybrid, mendapat tambahan panoramic view monitor juga hadir untuk memberikan kemudahan ketika manuver parkir di area terbatas. Ada pula teknologi Toyota Safety Sense, TSS, agar pengemudi dan penumpang merasa lebih safety saat berkendara. Di dalam TSS, tersedia fitur cruise control,
ACC, pre-collision warning dan pre-collision braking, PCW-PCB, automatic high beam, AHB, lane departure warning, LDP, lane departure prevention, LDP, lane keeping control, LKC, pedal misoperation control, PMC, dan front departure alert, FDA. Pakai kubikasi 1500 cm3 berkode 2 NRVEX yang dikombinasikan dengan motor elektrik. Mesin bensinnya bisa mengeluarkan torsi puncak 121 Nm dan tenaga 90 tenaga kuda. Sementara motor elektriknya mampu melontarkan torsi 141 Nm dan tenaga 79 tenaga kuda. Kombinasi keduanya sanggup menyemburkan tenaga hingga 110 tenaga kuda. Hadir pula baterai lithium ion yang lebih ringkas, berkontribusi untuk menghasilkan linear performance yang semakin kuat dan intuitif, namun hemat bensin, hening, dan zero emission. Adanya EV mode memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Sementara untuk Toyota Cross varian bensin, pakai mesin yang serupa Toyota Avanza atau Veloz. Kode jantung mekanisnya adalah 2 NRV dengan kubikasi 1500 cm3 4 silinder, di atas kertas sanggup mengeluarkan torsi puncak 138 Nm dan tenaga 104,5 tenaga kuda. Tersedia pilihan transmisi 5 manual percepatan dan CVT.